Eh, kawan, bertemu lagi dengan saya. Saya baru beli ini Lenovo, lihat IdeaPad 330. Ya. Lenovo ini kita lihat ini kardusnya ya. Baru tadi di kita lihat ini ya. Ya. Ini garansi Indonesia. Nah, ini mungkin keterangannya ya. Tuh. CPU AMD A9, RAM 4 GB ya. Sorry. Storage 1 tera ya. Nah, DPD RW jelas ya kan. Layarnya 14 in. Baterainya tipe 2 cell ya, OS-nya DOS. Nah, ini laptopnya seperti ini, teman. Ayo kita nyalakan terlebih dahulu. Nah. Ngomong-ngomong, saya pas beli ini ternyata ada gratisannya nih. Meskipun standarannya. Ya. Ini ya sebenarnya penting tidak penting sih ya, mousepadnya. Nah, terus ini ada yang namanya pelindung keyboard ya, ini gratisan dari tokonya, dan ini ya mouse gratisan, plus yang namanya tas dari Lenovo ya. Nah, saya beli dengan harga segini, teman-teman. Mungkin di ini di beda lokasi beda harga ya. Nah. Oke, coba kita lihat, tekan tombol Windows dan R ya. Dan tulis tentu saja txtiad ya. Nah, kalau sudah oke, enter. Ini spesifikasinya, teman-teman. Ya. Jadi ini sangat lumayan sekali, teman-teman. Untuk sekelas ya, sebagai mahasiswa atau pelajar, dan untuk desain standar. Mungkin segitu saja review dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.